Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Logika dan Algoritma. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang apa sih itu yang namanya larik atau array. Oke ya, kita masuk ya. Di sini pengertiannya larik atau array adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Ini menurut ahlinya Halidir 2017. Habis itu array disebut juga tabel vektor atau larik. Tujuan menggunakan array ini adalah dapat melakukan loop atau mungkin perulangan melalui elemen di dalam array dengan mudah dan mengambil nilai yang diperlukan hanya menggunakan nomor indeks. Larik atau larik ini setiap elemennya akses dengan membedakan indeks dan subscript array. Contohnya A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 5, A3 sama dengan 10. Di sini contoh keduanya array of integer di mana 1, 2, 3, 4, 5. Indeks dimulai dari 0 sampai n-1 dengan n adalah panjang array. Larik atau array adalah kode program untuk membuat dan menampilkan array. Contoh, import numpy as nv, a sama dengan np.array, di mana isi dalam arraynya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ketika nanti dia dibikin hasil programnya seperti dia vertikal ya, sorry, horizontal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Array itu ada dua dimensi yang kita bahas. Yang pertama array dimensi 1 dan array dimensi 2. Array dimensi 1 adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Bentuk umumnya adalah nama array, jumlah elemen. Nilai tugas 6. Nah, nilai tugas itu nama array, 6 adalah jumlah elemen. Contoh program array dimensi 1, nilai tugas, nilai ada tugas sama dengan 70, 80, 90. Keterangannya lulus. Print nilai tugas, nilai. Jadi ketika nanti dicetak, outputnya adalah nilai tugas 70, 80, 90 adalah lulus. Okay. Array dimensi 2 atau disebut dengan array bersarang atau nest list. Array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom, di mana bentuk umumnya adalah nama array, jumlah elemen baris, dan jumlah elemen kolom. Contohnya nama array 2, 3. Berarti nama array barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ada 6 elemen. 2 kali 3 sama dengan 6. Array dimensi 2, lanjutannya contoh program array teknik kedokteran MIPA 1, 2, 3. Jadi ada pilihannya 1, 2, 3 itu teknik, kedokteran, sama MIPA. Print array ketika dicek. Nah, print array ini memanggil nilai dari yang di atas. Di mana ada teknik, kedokteran, MIPA, 1, 2, 3. Nah, nanti pas saat cetak, teknik, kedokteran, dan MIPA. Array dimensi 2, lanjutannya pada contoh array dimensi 2, maka memperlihatkan dua dimensi array dengan 2 kali 3 dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Baris pertama mewakili nama fakultas, kolom kedua mewakili tingkat kesulitan. Contohnya baris pertama itu menunjukkan yang namanya fakultas. Habis itu kolom kedua mewakili tingkat kesulitan. 1, 2, dan 3. Selanjutnya matriks adalah penyajian data. Istilah dalam matriks adalah ordo dimensi matriks yang memuat baris dan kolom, elemen baris dan kolom. Contoh baris M X
N column A1 sampai AN, habis itu A2 sampai A21 sampai A2N, AM1 sampai AMN. Contohnya ordo 3 ke 3, kenapa barisnya 3, kolomnya 3. A1, 1, 2, A1, 2, ke bawah ya. A1, 3, 2. Sampai dengan A3, 3, 0 ini pembacaannya. Selanjutnya, matriks dalam bahasa pemrograman Python. Disebut sebagai membuat array dimensi 2, biasanya akses dengan bentuk AIJ. A adalah nama matriks, I sama dengan indeks baris, J namanya indeks kolom. Terdapat 3 bagian utama pada matriks ordo, yaitu diagonal utama di mana posisi baris sama dengan posisi kolom. Segitiga atas di mana posisi baris lebih kecil dari segitiga kolom. Segitiga bawah di mana posisi baris lebih besar dari kolom, atau I lebih besar daripada J. Array dimensi 2, codingan programnya seperti ini. Contoh diberikan matriks A sebagai berikut. Ini matriks 4x4. Barisnya 4, kolomnya 4. Intinya di sini codingan programnya deklarasi matriks 4x4. Matriks 0 0 0 0 0 0 0. Jadi ini ada menunjukkan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Isi matriks 4x3 for i rank 4, for j in rank 4, if i sama dengan j, matriks i, j sama dengan 1. Matriks i lebih besar, lebih kecil j, matriks i, j sama dengan 1. Jika matriks i lebih besar j, matriks i, j sama dengan 0. Contoh bentuk matriks i in rank 4, print matriks j. Jadi di sini pada matriks pengisian A adalah AIJ sama dengan 1, koma JII lebih kecil sama dengan J, dan AIJ sama dengan 1 jika I lebih besar J. Sebentar. Lanjut. Latihan. Diberikan nilai matriks A sebagai berikut. Matriks 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 4. Perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A adalah, sebentar, diberikan matriks A sebagai berikut, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 4, 4, 4. Perintah pokok yang digunakan pengisian matriks adalah, nanti kalian silakan dibuat latihannya. Seperti yang contoh tadi. Apa sih, Bang? Diberikan matriks A sama dengan sebagai berikut. Jadi dia menyempong ke kanan ya. Kanannya. Jadi posisi 1, 2, 3, 4. Perintah dari codingannya seperti apa? Jadi ada 3. Diberikan algoritma sebagai berikut. Nilai 1, 2, 3, 4 for i in ranks len nilai i sama dengan 2 kali i plus 1 print nilai i. Algoritma di atas menghasilkan, jadi ini program ini akan menghasilkan apa. Itu tugas kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi bikin kelompoknya itu maksimal, saya tentuin aja, 2 kelompok. Nanti silakan kalian bikin tugas kelompok ini. Saya minta output dan codingannya 1, 2, 3, 4 dari yang tadi ya, yang latihan, tapi dipilih 2 aja. Silakan, atau 1, 2 boleh, 2, 3 boleh, 3, 4 boleh, atau 1, 4 boleh. Silakan, nanti dipilih. Dikumpulkan minggu depan. Oke. Ketentuan tugas seperti ini. Oke. Nah, untuk hari ini kerjakan aja latihan soal yang pilihan ganda. Dikumpulkan sama jam setengah 10 ya. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu videonya setelah ini saya upload ya. Oke, malam.